Rồi em xin xin mời vậy đi từ từ đó. Thank you. That's what happened when your friend also work from home. So actually hari ni 1 April 2020. Aku sebenarnya ada plan something lah, you know. Aku ada plan something, which is of course 1 April orang akan relatekan dengan April Fool. Then that is exactly what I plan to do. Mula-mula aku memang plan benda tu. Tapi lepas tu aku fikir, I don't think is a good idea, especially the current situation sekarang apa semua. Aku rasa to be more respectful towards the current situation, aku rasa aku tak buat lah kau yang April Fool prank tu. And I'm not a person who actually celebrate this April Fool prank, but nakai itu of course lah, okay. Nakai itu memang ada lah, so. Okay, so first aku rasa aku nak bagi top 3 prank yang aku pernah buat lah semua aku hidup ni. Okay, nombor 3. Okay, waktu aku buat prank ni, aku sebenarnya ada satu idea yang tiba-tiba aku rasa macam nak kena Cikgu Sarah kita. Apa makcik? Makcik. Of course, mangsa keadaan selalunya. Which is, dulu aku dah botol ayak tau. Aku dah botol ayak, dia tin. And dalam dia aku tak nampak dalam dia. So, satu hari ni, sebelum nak balik sekolah, aku rasa sama ada baru lepas rehat ataupun nak balik, time nak balik lah. Adalah pergi beli mami. So, apa yang aku buat is, aku buka perencah tu, aku buat dalam botol ayak aku, dalam air botol ayak aku. But somehow prank ni aku tak nak buktikan sebab prank aku ni tak jadi. Dia tak jadi. Dia tak jadi sebab sebagai seorang yang also suka nak prank orang lain, somehow dia dapat detect lah. Dia buka botol ayak tu sebelum dia minum lah. Aku pun macam mungkin pelik jugalah. Aku pipi kat dia, aku cakap, eh, Sarah nak ayak, minum lah. Tapi bila dia buka, dia first thing, bukan dia minum tu, aku ada hidu dulu. Dan prank tu aku cuba nak prank orang lain pun tak jadi juga sebab tiba-tiba semua orang kawan aku semua dia cerdik. And itu prank yang nombor 3. Aku tak nak nombor 3 sebab dia memang tak menjadi langsung. Tak menjadi langsung, tak siapa terkena benda tu. Prank nombor 2. Waktu ni kami pergi rombongan. Kami pergi rombongan dan malam tu kami tidur dekat UM punya hostel. So waktu tu lepas maghrib, aku still pakai duduk pakai terkung ni. So aku nampak lah ada cikgu kat ujung ni tau. So somehow aku cubalah buat acah-acah macam aku hantu. Macam kalau hampa tengok video yang kemarin yang kena tahan dekat roadblock tu, yang terlompat-lompat tak berhenti tu, aku cuba untuk menjadi tu. Prank tu pun tak edit juga sebab cikgu tu somehow dia macam daripada jauh pun dia tahu dah siapa. So macam tak berapa nak menjadi juga prank aku nombor 2 ni. Padahal aku pun takut juga. Aku memang penakut dah time tak ada siapa. Atau maghrib tu tak ada orang pun dekat hallway tu. Prank yang paling menjadi sekali, yang nombor 1 ni. Prank ni sebenarnya, that exactly the thing that aku nak buat hari ni. Which is, aku plan untuk prankkan diri aku guna prank yang aku pernah prank orang lain. Aku terbaca dalam magazine lah. Which is, dia kata nak prankkan member. Ambil Oreo, hang buang krim Oreo tu, hang ganti krim Oreo tu dengan Colgate. That exactly what I did. Belum malam tu, esok nak habis sekolah tu, malam tu kebaik punya ambil Oreo, sapu Colgate, buang krim, sapu Colgate, buang krim, sapu Colgate. Benda ni actually dia terkena dekat member aku yang sorang ni. Nampak macam, eh Oreo! So dia ambil seketul Oreo tu. Dia ambil seketul Oreo tu, dia terus masuk dalam mulut dia. So kami semua ni, of course daripada dia pun dah tahu lah benda tu benda apa. So bila aku nampak dia masuk dalam mulut dia tu, dan dia kunyah betul telan. Dia pi telan. Instead of dia macam luar balik, dia kata kenapa dia rasa macam pelik ke apa tak. Dia pi telan. Dia pi telan Oreo seketul sebiji. Nak dijadikan cerita, itulah prank aku yang paling berjaya sekali. Tapi somehow keesokan harinya tu aku jadi cuak lah. Aku cuak gila. Sebab dia tak main sekolah tau kawan aku ni. So aku dah macam suspend gila. Eh, kenapa pun tak main sekolah? Yelah, zaman dulu mana ada. Okay, ada lah telefon. Tapi telefon tu ada macam WhatsApp hang turun directly hang boleh ni kan. So zaman dulu kau paling-paling pun nak SMS. Kalau siapa yang main MMS tu, kau paling top lah time tu. Habis je sekolah hari tu, kami pun pergi rumah dia. Pergi rumah dia, tanya dia, weh, hang kenapa tak main sekolah apa-apa semua? So dia kata dia sikit perut. So that is the moment where I said to myself, kalau orang nak buat prank lepas ni, jangan buat prank yang ada kaitan dengan makanan. Sebab I think I learn my lesson. I mean like, yelah, bagi kita macam tu benda tu melawak lah.
Tapi somehow bila kawan kita sakit, not something yang kita rasa best. So, kalau nak prank, just make sure that benda tu something yang healthy sikit lah kot. Awak pernah prank orang tak? Tak pernah lah. Kenapa awak tak pernah prank orang? Sebab saya bukan yang kaki buli. Orang yang selalu buli saya tau. So, awak nak cakap orang yang suka prank orang yang kaki buli lah? Ya? Jawab. Selalu buli saya. Okay, we end the vlog there. Bye.